Oke teman-teman, kita hunting lagi. Waduh, ini udah ada Alphard nih. Udah melambai-lambai nih Alphard nih. Waduh, belum ada harganya. Masih nol. Alphard tahun 2011. Eksterior D, interior C, mesin C. Expander 170 juta tahun 2019. Automatic. Wah, di sono 2 juta nih. Parah nih. 2.500.000 mas bro. Mitsubishi Galen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video Bang Koboy. Mantap serantap. Oke mas bro, kali ini Bang Koboy akan mereview mobil-mobil bekas harganya murah yang siap dilelang buat anda. Jos gandos. Tapi kalau ada yang nanya di mana lokasinya, gimana cara ikut lelang, bisa beli apa enggak, gimana keluar kota? Jawabannya gampang mas bro, tinggal baca di kolom deskripsi. Baca deskripsi, karena di situ sudah ada semua link-link videonya. Gitu mas bro ya, jadi lengkap semua, tinggal nonton aja. Tinggal buka aja link videonya, di mana? Di kolom deskripsi. Udah beres, paham mas bro? Oke, kita lanjut ya. Tutup pintu mas bro, starter! Rp2.500.000 mas bro. Mitsubishi Galen. Mitsubishi Galen Rp2.500.000 tahun 2003 dari BE Lampung. 2.500 cc, manual, odometer 245.000 sekian. Eksterior E, udah retak nih. Interior C, mesinnya D. Radiator pecah, oli bocor, oli rembes. Waduh, Galen pecah mas bro, radiator. Ganti ban pelek. Wih, mantap. Waduh, wangi doang. Joknya sobek-sobek, manual mas bro. Galen, Galen. Hi, Galen. Interiornya kayak gini mas bro ya. Dashboardnya lihat tuh ya. Tuh, ada wood panelnya tuh. Ada double din, mungkin udah pasangan. Di tengah pengaturan untuk AC. Ini AC nih. Galen. Mobil kenceng ini dulu. Galen Hue ya. Ah, iya dulu ada istilah Galen Hue. Belakang pakai spoiler. Tuh. VVT-i 2.400 Galen. 2 juta setengah. Gila gila. Ambil mas bro. Buat penggemar Mitsubishi. Ambil, ambil, ambil. Galen 2,5. Open bit, open bit. Waduh. Udah ada airbag. Apalagi nih. Wah, kenceng dah pokoknya dah. Terkencang di zamannya mas bro, Galen nih. Wah, masih mantap. Ban pelek udah ganti ya. Buat yang suka Galen, mobil jadul, silakan disikat-sikat. Keren banget ini. Nomornya satu digit. B4 TTU Range Rover warna biru. Misi bang, misi bang. 300 juta aja. Evoque mas bro, tahun 2012. Nota pajak nggak ada tapi ya. Transmisinya automatic. Odometer 30.000 sekian. Exterior C, interior B, mesin C. 300 juta. Range Rover Evoque warna biru. Mantap. Wah, dibuka mas bro. Door trimnya. Speakernya Meridian. Speakernya atas bawah. Kemudian kita lihat interiornya. Range Rover PRN DS. Pakai auto select di sini ya. Oke, mantap.
kemudian ada lighter sini, cup holder, terus ada console box. Console box ada aux-nya di situ, ada iPod, ada USB. Joknya kulit, ada jahitan warna putih, di belakang bisa bertiga tuh. Ada 3 headrest, sudah pakai Isofix. Terus di atas ada apa? Enggak ada apa-apa. 300 juta, Mas Bro. 300 juta. Masih wangi nih. Bannya, kenapa nih bannya? Oke, jok belakang. Kita lihat buat 3 orang. Bisa ditekuk gini buat cup holder ya, buat armrest juga. Oke, yang mau Evoque. Range Rover Evoque 300 juta, warna biru. Di Balai Lelang JBA Meruya Jakarta Barat. Belakangnya, Mas Bro, Evoque SI4 Land Rover. Sementara di sebelahnya ada GLA 200. GLA 200 juga lagi di intip-intip orang tuh. Kayaknya menarik ya harganya. Nah, namanya orang kaya kan hewan peliharaan suka naik. Nih. Ya kan? Depannya nih, Mas Bro, nih. Ini setir. Pengaturan mode berkendara semua ada di sini. Mantap, mantap. Oke. Ini GLA. GLA berapa duit GLA? Oh, ada sunroofnya tuh. 247 juta. Tahun berapa nih? Nah, ini lagi dinyalain nih, Mas Bu. Misi, Bu. Iya. Ini interiornya. GLA 200, exterior B, mesin B. 247 juta. Coba sunroofnya. Oke. GLA, Mas Bro. GLA 200. Masih mantep ya. Masih paten. Kunci satunya ada di situ ya? Masih paten. Saya satu kaca megang. Oke, lagi dicek semua, lagi dicek. Mantep nih kayaknya 247 nih. Itu nih depannya, Mas Bro. Depannya 247 juta. Ini Mercedes-Benz GLA 200 tahun 2017, platnya D Bandung. Odometer 16.151, bahan bakar bensin. Exterior B, interior B, mesin B, otomatis. Nota pajaknya nggak ada tapi. Oh no. Nota pajak nggak ada. Nah, tidak. Masuk lagi, rame-rame. Lagi open house rame. Kita lihat interiornya, Mas Bro. Memory seat di sini, buka tutup pintu, pengaturan jendela, speaker, cup holder. Oke ya, joknya keren nih. Di tengah blue draw, di kiri kanan kulit. GLA 200. Tapi sayang. Nah, sayangnya apa, Bang Boboy? Sayangnya tidak ada STNK. STNK-nya hilang, itu berarti engine start stop button di sini. STNK-nya hilang, udah ada sunroof-nya. Mobil baru STNK-nya hilang, Mas Bro. Biasa terjadi di kota-kota besar. Oke, next. Oh, yang mobil bak ada di sana nih. Ini Mercy. Nih, ada Grand Max, Box, ada Carry, Evalia. Carry 65 juta nih, Mas Bro. Tahun 2018. Exterior C, interior B, mesin C. Sudah Grand Max pickup R3 Ayla. Apot, Mas Bro. Ikut lelang enggak? Oh, masih nol. Mobilio, Avanza. Apa tuh? Odyssey. Dan seterusnya. Civic Turbo aja juga dilelang nih, Civic Turbo. HR-V, wah, HR-V udah banyak dilelang. Ah, Isuzu, Mas Bro. Isuzu 45.500. Mobil box tahun 2004, exterior C, interior D, mesin C. Tahun 2004, 45.500. Terima kasih sudah menonton video Bang Kobes, semoga bermanfaat. Kalau Anda suka, silakan like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, Mas Bro, paham ya?
Jangan lupa baca deskripsi. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca apa coba? Baca deskripsi.